Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Setiap watak yang dilakonkan itu akan meninggalkan kesan yang mendalam pada masyarakat. Walaupun seniman atau seniwati yang berbakat itu telah lama meninggalkan kita buat selama-lamanya. Itulah yang dikatakan seniman tulen, di mana seni itu akan terpatri di sanubari dan dikenang sepanjang zaman. Minggu ini kita akan membawa anda penonton semua untuk membicarakan seorang lagi tokoh hero yang tidak asing lagi. Bersama Rai dalam Bicara Lagenda. Melayu tahun 50-an dan 60-an mempunyai ramai pelakon yang disebut character actor. Sementara di studio Jalan Ampas, kita berbangga selain daripada seniman P. Ramli, terdapat juga seniman Jin Samsudin, Ahmad Mahmud dan ramai lagi. Sementara itu di studio Jalan Buloh Perindu atau Cathy Chris, kita ada seorang lagi seniman, seniman Nordin Ahmad. Kalau berpesan diturut, kalau berhutang dituntut. Kajang Pak Malau, kajang belipat, kajang saya mengkuang lain. Dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang saya musafir lalu. Saya dan Nordin Ahmad adalah yang saya ingat 8 beradik. Iaitu saya yang adik yang ke-6. Inilah rumah kelahiran Nordin Ahmad, ialah abang saya, tempat bermainan dia dan kawasan bilik yang dia tidur. Ini bilik dia dan kami adik-beradik tinggal sini. Ini beranda tempat dia berehat. Ini tempat bilik makan. Ini dapur di bawah. Gigi yang kita guna dulu adalah kawasan ini. Okay. Sekarang dah tutup lah. Selepas itu tempat bermain yang kawasan ini. Ini rumah belum ada lagi. Dia belum ada lagi rumah ini. Ini kawasan tempat main gasing. Ha. Dia main gasing dia cukup suka. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan budak. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Anak jati seberang Perai, Pulau Pinang ini sudah menikmati seni lakonan sejak dari kecil lagi. Pengaruh dari pentas-pentas bangsawan telah menjadi pendedahannya yang pertama dalam seni lakonan, sehingga ia menguasai daya khayalan dan permainannya di rumah. Habis itu, dia sudah balik ke rumah dan dia cari satu besi, lebih kurang usah ini, dia buat pedang. Dia buat pedang. Habis dia buat pedang, dia punya itu penampan itu, dia ambil itu tin tudung susu. Dia jolok masuk. Lepas tu sini dia bubuh kayu. Jadi pedang lah. Itu. Dia emas ni, dia koyak kain tudung tingkap. Buat emas. Tengok pelik. Dia buat. Habis depan JKR, pejabat JKR dulu di Batu As, depan sekolah semak, ada pokok pukul 5 yang besar. Di situlah dia main atas pokok tu. Dia hayun sana, hayun sini. Lepas tu dia pun macam mana ke, dia buat macam style Tarzan. Jadi pokok tu suah patah jatuh tapi tak bawa tinggi lah di sini. Tangan dia tergelak sikit lah. Semasa Perang Dunia Kedua, sehingga tamatnya penjajahan Jepun di Malaya, Nordin Ahmad sudah berada di Singapura untuk mencuba nasibnya dalam mencari kerja.
Semasa di Singapura, dia telah dilanda beberapa kesulitan sehingga dia meminta wang dikirimkan dari kampung. Dia hantar surat kepada mak saya. Dia minta wang sikit. Jadi mak hantarlah sikit. Saya ingat mak ikut 230 ringgit macam itulah. Tapi dululah mak kata tak apa, boleh hantar, tunggu surat dalam. Mak pun di kampung duk potong padi, ambil upah potong padi. Habis dekat nak hantar, dia hantar surat, dia kata tak payah hantar surat lah, tak payah hantar duit sebab dia dah main wayang. Si mak ni ingat dia main wayang macam mana, pegang pak pacak lah. Tapi gambar yang mula, saya kalau saya barangkali gambar juta ke apakah, dia mula main. Dapat memberikan keputusan, tetapi sebagai kewajipan aku menjaga keamanan, terpaksa aku bawa tuan-tuan ke hadapan pengadilan. Walaupun di dalam filem Juwita, Nordin Ahmad telah memainkan peranan yang kecil, tetapi di dalam filem ini terbukti filem yang cukup bertuah baginya, kerana di dalam filem ini jugalah satu persahabatan telah terjalin. Mula-mulanya kami di studio Jalan Nampas itu berkawan semua, macam adik-beradik. Jadi dia dulunya ada pacaran perempuan, cikgu. Mak Salma tak ada free aja. Jadi kawan dia yang perempuan tu berkawan dengan Mak Salma. Jadi dia kata dia nak kahwin sama itu. Itu Mak Salma bilang kalau ada jodoh bagus. Sebab kita tak ada cemburu, tak ada apa. Pasal ingat kawan. Kalau dia ada jodoh kan bagus. Gitu. Tapi Mak Ma pun ada hero juga. Gitu. Kawan dia juga. Ni cerita orang muda-muda kan lucu kan. Tak tahu yang perempuan tu beralih hati sama orang lain. Tinggallah dia seorang. Yang saya punya pula meninggal eksiden. Pada mulanya, mereka hanya berkawan. Tetapi sahabat-sahabat seperjuangan telah mula mengesyaki sesuatu. Bak kata orang, kalau tiada angin, takkan pokok bergoyang. Jadi dalam kelamaan gitu duduk berbual-bual gitu. Kalau diorang panggil mak-mak kadang-kali macam Saleh Kamil, macam Maruah Piramli itu panggil selalu Mak Hitam, Mak Hitam lah gitu. Mak Hitam, Mak Hitam lah gitu. Dia bilang nak apa? Jadi dia tu bilang, lu dah tak ada pacaran. Orang sana suka cakap lu kok kawan kan? Lu dah tak ada pacaran, dia pun tak ada pacaran. Kalau jadi je macam mana? Dia orang kacau-kacau. Habis Maruah Piramli ni pun cakap, cik baik dia hitam. Kalau dia putih, nak lepas tangan lu, ini lu dapat. Seperti mana yang telah mereka harapkan, persahabatan yang akrab ini berakhir juga di jenjang pelamin, dan Nordin Ahmad juga sudah mula mendapat peluang dengan peranan-peranan yang lebih baik di dalam beberapa filem. Hei, pedagang! Jelita, mengapa misal lagi kau berdampingan dengan haiwan yang tidak mengenal diri itu? Baik! Johan, pelihara lidahmu itu. Terlajak perahu dapat dipatah balik, tetapi terlajak perkataan. Diam! Ya, apa kau sakit? Aku punya hati, aku boleh suka.